Hai tim nonton terbaik, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bytekilas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget, kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Balik lagi bersama aku Jalur Bytekilas. Guys, kalian udah tahu belum kalau ternyata di dalam Games Brook Heaven ini ada fitur rahasia yang disembunyikan oleh developer Games Brook Heaven ini. Dimana di dalam Games Brook Heaven ini bisa memunculkan mobil lucu rahasia yang benar-benar secara gratis disembunyikan oleh developer gamesnya. Dan kalian tidak membutuhkan sepeser pun ataupun hanya membutuhkan 0 Robux untuk mengeluarkan mobil rahasia ini di dalam Games Brook Heaven ini. Begin pun, look at this. I have premium card in Roblox Brook Heaven, not like you, Begin. Bye bye, Begin Bull. Come on, Beb. Jadi gitu ceritanya Bekenanu. Aduh Bekenanu, udah kamu gak usah sedih lagi. Aku sekarang bakal kasih tahu kamu gimana caranya mendapatkan mobil keren dengan harga 0 Robux. Jadi kamu jangan sedih lagi ya guys. Ayo dong guys, kalian juga klik tombol like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian biar si Bekenanu gak sedih lagi. Yaudah deh guys, kita bakal langsung masuk aja yuk ke dalam videonya, yaitu mobil keren dan lucu di dalam Games Brook Heaven dengan harga 0 Robux. Let's go teman-teman. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk dalam gamenya dan kita bakal langsung aja kasih tahu si Bacon Anut ini. Nah, langkah yang pertama, Bacon Anut pergi ke dalam wajah pensil yang ada di sini nih. Terus Bacon Anu keluarin pensil yang kayak gini. Kamu itu pengen punya mobil yang laju banget gitu, yang kecepatannya tak terbatas. Aduh ya, kalau kayak gitu mah gampang. Tapi bentar, kamu mau dikasih tahu mobil terbaru dulu rahasia atau mau kecepatan tanpa batas? Oke, boleh. Ya udah, kalau kamu pengen mobil yang ini dulu ya udah, kamu bakal pilih ya. Nih, aku kasih kamu pilihan. Mau mobil yang mana dulu nih? Ada 3. Mau mobil yang ini, mobil yang ini, atau mobil yang ini? Ayo, mau mobil yang mana? Oke, siap. Yaudah. Kalau kamu pengen mobil yang itu, kamu pergi ke dalam kreator cam di sini dan ada wajah senyum ini kan? Nah, kemudian Bacon Anu sekarang pergi ke dalam logo ID yang ada di sini. Bacon Anu, keluarin kode ini di 143507446. Ayo, klik ini. Nah, keren banget kan Bacon Anu? Nah, sekarang kamu langsung keluarin bisa skuter, bisa sepeda, ataupun kursi roda. Tapi menurut aku ya Bacon Anu, kalau mobil yang kayak gini, ini mobil secret kayak gini, bagusnya pakai kursi roda. Bacon Anu, lihat-lihat, keren banget kan? Oh my god. Coba-coba kita bakal jalan-jalan di Bacon Anu. Sini. Meskipun kamu nggak punya mobil yang kayak gitu, tapi kamu tetap keren. Ya ampun Bacon Anu, ganti mobilnya pakai kursi roda. Kamu pakai kursi roda, kalau nggak pakai, nah kita ya. Sini. Wow, keren banget. Sini. Wah wow, guys, ayo kita kelilingin sini, kelilingin. Wah, di sini ada yang bilang gini guys, wow keren banget mobilnya. Wah, ada dua, ada botak dan ada bayi yang pakai popo katanya. Wow, keren banget, gimana caranya kak? Waduh, kasih tahu Bacon Anu. Waduh, gampang banget nih, aku kasih tahu kamu
pakai kode ini aja. Ayo Bacon Anu, kasih tahu kodenya Bacon Anu. Ya ampun, dua botak ini langsung pada pakai bisa. Ternyata dengan dikasih tahu Anu, dua orang ini langsung bisa menggunakan mobil yang keren. Waduh, hujan kayak udah ada sini. Sini. Oh my god, keren banget. Ayo balapan. Ayo Bacon Anu. Waduh, ini lihat guys. Ternyata 4 orang ini lihat guys, kayaknya kesenangan banget ya mempunyai mobil-mobil gratis. Dan ini benar-benar disembunyikan oleh developer games-nya. Ya ampun guys. Coba kalian rating ya guys ya. Tapi guys, ternyata bukan hanya mobil ini doang teman-teman yang kalian bisa spawn. Ayo kita berteduh dulu di sini teman-teman. Mana ya tempat berteduh? Nah, masuk sini. Ya ampun. Nah, di sini kalian bisa memilih mobil yang lebih keren lah dari ini lagi Bacon Anu. Coba Bacon Anu, kamu mau mobil yang mana lagi nih? Aku kasih satu pilihan lagi. Mobil ini atau mobil ini? Ya ampun, kamu pengen mobil yang ada kelinci-kelincinya? Bisa Bacon Anu, dan ini aja gratis dengan harga 0 Robux. Nih, aku bakal kasih tahu, tapi kamu jangan sedih lagi ya. Kalian masukin ID ini guys. Nanti aku bakal tulis ya guys ya di kolom komentar. Oke. Nah, oke. Lalu kalian langsung guys. Coba kalian rating ya guys, mobilnya lebih bagus yang ini, tapi kata si Bacon Anu pengennya yang kelinci-kelinci gini. Coba Bacon Anu dan si botak-botak ini kayaknya juga pada nanya ya. Eh, botak dan bayi, kalau mau tau kodenya tanya Bacon Anu ya. Oke, katanya. Yaudah, ayo Bacon Anu, cepat masukin kodenya. Wow, keren banget katanya. Waduh, ini si botak ngomong apa ya? Ya ampun, kebenaran banget ketemu orang random tiba-tiba langsung pada kayak gini ya guys ya. Ternyata seru banget games Brookhaven guys, banyak banget mobil-mobil rahasia yang disembunyikan oleh developer ya teman-teman. Padahal kalau dulu itu di dalam games Brookhaven ada sepeda bayi guys, dan ini sebenarnya bagi bisa digunain pakai sepeda bayi. Tapi tiba-tiba sepeda bayinya dihilangin teman-teman sama developernya. Mungkin apakah developernya udah tahu? Tapi tenang, kalian masih bisa pakai kursi roda ini. Wow, kebetulan hujan udah reda. Sini. Ayo cepet keluar semuanya. Oke. Wah, di sini kita menemukan dua orang random, ada bayi dan juga ada si aku sayang, kamu juga sayang. Di sini kita bakal balapan ya. Kita bakal uji coba balapan ya. Siapakah yang bakal menang? Kita bakal sampai mana? Ayo dari sini. Ayo dari sini. Kita bakal sampai ujung sana ya. Kayak orang-orangnya lagi pada party nih. Orang-orang yang ada di dalam server pabrik ini kayaknya lagi pada party, padahal mereka gak tahu ya kalau ada mobil keren gini dengan harga 0 Robux. Wow, keren banget. Guys, kalian juga jangan lupa ya komen di kolom komentar dan rating mobil yang keren dari yang nomor 1 dan yang kedua ini guys. Oke, siap ya. Kita bakal balapan. 1, 2, 3, let's go. Ayo. Oke. Wah, cepet banget mobilnya. Hey, speednya harusnya 45. Oh iya guys, bener. Speednya bisa diganti. Waduh, dasar si botak bener-bener. Ayo, let's go guys. Ayo. Ayo loh, si botak kita bakal susul. Oke. Dadah botak. Ayo, kesusul. Let's go. Oke guys. Nah, kita udah sampai finish di depan finishnya. Wah, seru banget ya guys ya. Dan ini bener-bener keren banget ternyata guys. Mobilnya kalian rating ya. Ternyata dengan 0 Robux kalian bisa mendapatkan mobil yang sangat lucu kayak gini. Oh, let's go, udah finish. Waduh, kayaknya si Bacon Anu ketinggalan. Aduh, Bacon Anu, kamu masih pengen tahu mobil yang lainnya lagi? Yaudah, aku bakal kasih tahu satu lagi ya. Nih, kamu pilih mau mobil yang ini, atau mobil yang ini. Oke, baik kalau begitu Bacon Anu. Waduh guys, ternyata seru banget ya. Yaudah deh, aku kasih tahu satu mobil lagi deh. Nah guys, katanya si Bacon Anu pengen mobil yang kayak gini guys. Wah, ini bener-bener enak banget ya Brookhaven guys. Makin seru dan mobilnya banyak banget ya. Selain bisa gratis juga teman-teman. Oke, ayo Bacon Anu, kamu jangan sedih lagi ya. Sekarang kamu udah bisa mendapatkan mobil yang mana aja yang kamu mau tuh. Nanti aku bakal taruh juga di link description untuk kode-kodenya ya, biar kalian juga pada bisa pakai. Ayo, let's go. Eh, kamu udah tahu belum botak? Dan ini nih kodenya nih, aku kasih tahu. Nih kodenya ini. Oh, kamu pengen yang speed yang paling cepet di dalam games Brookhaven kayak premium gitu, yang kayak gini maksud kamu Bacon Anu, biar kamu gak diejek gitu sama orang-orang yang ada di dalam games Brookhaven kayak tadi. Ya udah, tenang aja. Nih yang kayak gini maksud kamu bukan Bacon Anu.
Oke guys, kayak si Bacon Anu maksudnya kayak gini ya. Oke, ini yang kayak gini bukan? Nah, yang speed kayak gini tambah turbo gini. Nah, yang kayak gini maksudnya yang ada turbo dan ada speednya sampai 200. Aduh, itu gampang banget Bacon Anu. Ya udah sini-sini Bacon Anu, kalau kamu pengen tahu tipsnya, langkah yang pertama kamu keluarin mobilnya Bacon Anu. Bebas mobil mana aja, kamu bisa mendapatkan speed unlimited. Nah, mobil ini aja deh yang gratis. Nah, terus kamu sini-sini Bacon Anu, kamu turun dulu, terus kamu keluarin mobil. Ayo semuanya keluarin mobil. Nah, Bacon Anu, kalau misalkan kamu pengen mempunyai mobil yang super cepet, duper cepet banget, lakuin glitch ini aja. Bacon Anu dan yang lainnya, kalian siapin tangga langsung yang ada di dalam Glitch Bro Cavern ini dan halangin tangganya di belakang mobil kalian. Ayo cepet-cepet semuanya, ayo. Let's go. Oke, dan kalian bakal mendapatkan speed lebih dari 200. Ayo cepet, kita bakal setting ke 45 aja ya. Nah, siap ya, dalam hitungan ketiga Bacon Anu, ayo kamu mundur. Mundur semuanya dengan sangat kencang. Dan dalam hitungan ketiga kita bakal hilangin. 1, 2, 3, let's go. Oh my god, oh my god, oh my god. Langsung mental guys mobilnya. Dan ini jadi cepet banget guys. Aduh, oh my god. Tuh lihat Bacon Anu. Oh my god, mobil aku langsung jadi kenceng banget guys. Wow, keren banget. Ternyata dengan kalian mengeluarkan dan mencoba glitch yang tadi menggunakan tangga, mobil kalian auto menjadi kencang seperti ini dong. Oh my god, keren banget guys, kalian rating ya. Nah gitu Bacon Anu, kamu jangan sedih lagi. Sekarang kan aku udah kasih tahu juga gimana caranya untuk mendapatkan mobil gratis. Dan menurut aku ini lebih keren daripada mobil yang mahal yang ada di dalam Glitch Bro Cavern yang terkunci. Dengan harga 0 Robux kalian bisa mendapatkan itu. Ini kan dari si Botak juga. Terima kasih infonya mas bro. Bacon Anu jangan sedih. Ya ampun. Nah makanya kalian jangan lupa share dan like video ini dan subscribe ya teman-teman, supaya aku bisa ngasih tahu ke kalian lagi info-info keren tentang Glitch Bro Cavern ini.